bahan-bahan yang dibutuhkan 200 gram terigu serbaguna, meses coklat secukupnya, 50 gram margarin dan sejumput garam, 60 gram gula pasir, 5 gram ragi instan, 20 gram susu bubuk, 120 ml susu cair dingin, 1/4 sendok teh vanili bubuk dan 1 butir telur, 5 buah pisang raja dibelah 2. Masukkan semua bahan kecuali margarin dan garam. Mixer dengan kecepatan rendah selama 2 menit. Setelah 2 menit, matikan mixer dan masukkan margarin dan garam. Lanjutkan mixer dengan kecepatan tinggi selama 7 menit. Matikan mixer setelah 7 menit dan angkat. Bagi adonan menjadi 10 buah dan bentuk bulatan-bulatan. Istirahatkan selama 15 menit, tutup dengan kain bersih. Ambil satu bulatan, pipihkan. Isi dengan meses coklat dan pisang. Iris vertikal 5 kali dan gulung. Ulangi proses sampai adonan habis. Istirahatkan selama 2 jam, tutup dengan kain bersih. 2 jam kemudian, olesi permukaannya dengan susu. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit roti matang, keluarkan dari oven. Olesi permukaannya dengan margarin selagi masih panas. Roti pisang coklat sudah siap untuk disajikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di lain kesempatan.